Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Ariful Baki. Jadi, kalau korang ingat sebelum ni, saya ada buat video tentang telur-telur iguana. Cara-cara bagaimana kita nak mengeram telur iguana. Jadi, untuk video kali ni, saya nak tunjuk pula bagaimana hasil telur itu setelah hampir 100 hari dieramkan. Okay, mari kita tengok. Okey, ini ada dua box yang dalamnya mengandungi telur-telur iguana. Kenapa dia tulis atas, kenapa dia tulis bawah. Jadi atas ni kan sangkar iguana tu dia ada macam bertingkat lah. Tingkat atas, tingkat bawah. Ni dia dia masa bertelur tu, bertelur dekat atas. Jadi yang bawah tu apabila telur-telurnya tu terjatuh lah. Kita orang asing kan sebab mungkin telur yang terjatuh dekat bawah tu ada risiko tak jadi. Sebab itulah kita orang asingkan. Okey, sekarang kita nak tengok kotak telur atas. Okey. Okey, telur kotak ini kita orang simpan dalam ni lah suhu bilik. Maksudnya tak adalah terlalu sejuk ataupun tak adalah terlalu panas. Okey, kita buka. Okey, itu ada tiga bekas. Nampak ni iguana dah boleh lari ni. Dia dah menetas. Okey, kalau kita tengok dekat bekas yang pertama ni ada 1 2 3 4. 4 ekor yang dah menetas bekas ni. Okey. Bekas yang kedua nampak macam baru seekor yang keluar. Okey, bekas yang ketiga ni nampak ada dua biji telur dah pecah. Ni iguananya dah keluar dari telur. Seekor lagi masih dalam dia punya tu telur tu. Okey. Jadi hari ni nak asingkan yang dah menetas tu masuk ke dalam bekas ni lah. Okey. Bekas yang pertama, bekas yang ketiga ni kita nak asingkan iguana tu. Okey, secara keseluruhannya hari tu iguana ni bertelur ada 32 biji. Lepas tu ada 3 biji yang tak jadi. Sekarang yang bakinya ada 29 biji lah. Kemudian terus keluar laju tu. Baru menetas pun dah laju. Tangkap. Ni anak iguana. Anak iguana? Tu ambil. Tak boleh pegang. Nampak dia punya gelabah tu. Tak tahu kenapa. Ni ada dia masih. Ini mami. Dia pun terus keluar. Dia belak. Tu boleh alihkan dia. Tapi kalau kita nak keluarkan dia boleh je. Terus keluar. Okey, kita buka. Nampak dia tu semua tu tengah bersedia nak melarikan diri je tu. Baru dia cakap. Okey, ambil. Okey, ni anak iguana yang baru je menetas. Menetas. Hai. Ayah. Hitam. Belak.
Okey, habis bekas yang atas, ada lagi beberapa biji yang belum menetas. Kita buka bekas yang bawah pula. Okey, kat sini pun nampak dah ada yang dah keluar ni. Bekas pertama. Bekas kedua. Nah, ni pun 3 biji dah menetas. Okey, kita keluarkan bekas yang bawah sekali dulu. Okey, seekor dah keluar tu. Kita ambil yang ni, simpan. Simpan tarik dia, tali pusat nak. Ada body. Okey, dan bekas yang terakhir. Kita tengok kita nak keluarkan iguana. Anak iguana dalam bekas yang terakhir ni. Masuk bubur ni kulit ni. Mami. Comel tak dia? Okey, so itu iguana yang dah menetas setakat ni. Okey, buat masa ni ada 13 ekor anak iguana. Apa nak buat selepas tu? Kita kena mandikan dia dulu, bersihkan dia dulu. Untuk buang kotoran-kotoran bumi kulit yang melekat dekat badan dia tu kan. Kita kena basuh badan dia supaya bersih. Okey, bila kita dah siap basuh dia, dah bersihkan badan dia, baru kita boleh pindahkan dia dekat bekas yang lain, yang lebih besar. Okay, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ekor anak iguana yang sudah menetas. Okey, beberapa hari kemudian semua telur iguana tu pun sudah menetas dan sekarang kita boleh nampaklah. Ha, ni anak-anak iguana ni semua berjumlah 28 ekor anak iguana semua. Ha, hari tu kan 13 ekor yang menetas. Ha, sekarang semua telur tu dah menetas. Ha, dan inilah hasil-hasilnya apabila kita simpan telur iguana itu selama lebih kurang 100 hari. Ha, ni dah malam dia orang tidur. So, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.